ngapain sih di sini? Aku... Kamu ngapain? Iya, aku tuh emang sengaja mau jemput kamu, tapi tadi aku lihat kamu malah lari-lari. Kenapa sih? Enggak, tadi aku tuh ngerasa kayak ada yang ngejar-ngejar dari belakang. Ternyata itu kamu ya? Makanya kalau mau nakutin tuh jangan dari belakang. Iya. Enggak kok, enggak. Ya udah. Mendingan sekarang aku antar kamu ya. Enggak usah, enggak apa. Nanti. Ayolah. Masa kamu enggak ngargain aku sih? Aku kan udah jemput kamu ke sini. Pinter juga tuh anak. Ngilang tiba-tiba. Yuk. Hah? Mau banget. Mau-mau, enggak-enggak. Jangan mau yang enggak-enggak dah. Tapi tempat ini tuh jelek banget. Paling ditiup angin langsung hancur. Tuh. Jangan ngina-ngina ya. Kalau mau ngina-ngina sana aja, tempat lain deh carinya dah. Jangan sini. Tapi... tempat lain lebih mahal. Mahal. Sini juga mahal, makanya sini. 6 bulan di muka. Kalau nggak mau, udah sana pergi. Tapi kan itu buat beli pizza. Pizza. Sini. Denger ya, tadi udah gue bilang mau-mau enggak-enggak, jangan mau yang enggak-enggak. Bi. Apalagi sih, janjinya kan cuma nganter. Iya sih, tapi... kayaknya aku lihat banyak yang ngaji, aku boleh ikutan masuk gak? Gak usah lah, bukan urusan kamu. Bi, ada apa Bi? Kok temennya yang diajak masuk? Opi mau langsung istirahat kak, capek soalnya. Makasih udah mau ngantar. Lagian kalau nggak salah kita juga banyak tugas kan ya? Dah. Yaudah kak, saya pamit ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berhasil kan gue naklukin hatinya si Opi. Ya, walaupun cuma dikit sih. Tapi gue yakin kok, besok dia pasti mau jalan lagi sama gue. Opi. Gue itu sayang banget Pi sama lo. Gue mohon lo jangan marah lagi ya sama gue.